Udah angkut ke sana mungkin ada 5 kilo. Wadaw, luar biasa, memang kuat-kuat orang sini. Ini di lembah tuh, ke sana juga ke gunung ke sana. Nah, kita dari sana tuh perumahan, bukan perumahan, perkampungan di sana. Ini panen di bawah sini. Memang perjuangan untuk mendapatkan beras itu tidak mudah. Tidak mudah dan tidak boleh menyerah. Berjumpa lagi, kita sedang berada di suatu tempat ya, tuh sama Kang Ari. Kita mau berburu sekarang mah, bosen pasang bubu terus. Kita akan berburu ya ke hutan. Saya mah liatin aja. Indah teman-teman lokasinya. Kang Ari sniper amatir. Oh, jago dia berburu. Ular teman-teman, ular. Air terjunnya tuh, ke sana gunung juga. Ini udah mulai dekat ke sungai. Kamera Pak. Menuju panen. Aduh duh. Kaluhurna kumaha Pak? Di panggulan kali ituna. Waduh. Sakarung. Teu tiasa nganggo motornya. Oh. Maya nanyak. Oh, 15.000 per karung, teman-teman. Nah, itu karungnya tuh udah kering. Lumayan lah. 35 kilo. 50. Ini kalau kering 50. Udah angkut.
ke sana mungkin ada 5 kilo. Wadaw, luar biasa, memang kuat-kuat orang sini. Ini di lembah tuh, ke sana juga ke gunung. Ke sana, nah kita dari sana tuh perumahan, bukan perumahan, perkampungan di sana. Ini panen di bawah sini. Memang perjuangan untuk mendapatkan beras itu tidak mudah. Tidak mudah dan tidak boleh menyerah. Sungainya di bawah, teman-teman. Masih jauh. Nah. Wah. Iya benar. Sungainya berbatu. Saya semalam ke sana tuh, kalau enggak salah tuh. Tuh, jalan itu tuh semalam jam 10:30 ke sini. Ke sana sampai ke atas, tuh ke atas ke sana. Dari Bandung tuh. Mari. Dikira bukan hutan. Untung ada sinyal. Jadi GPS-nya tidak mati. Kita persiapan menembak kamera dulu. Oh begini ya cara-cara sniper tuh. Kita lihat shootingnya. Nah di situ HP-nya. Nah, buruannya tuh di sana. Tapi gimana kalau keburu pergi ya buruannya? Cari lagi. Luar biasa teman. Ini benar-benar alam yang sangat indah. Reliefnya pegunungan. Oh, kita ikuti. Jangan berisik teman-teman. Terukur kayaknya. Sarapan nih. Mengendap-endap begitu. Kayak kucing. Kabur. Wah, kabur teman-teman. Gagal. Masih ada. Wah, apa itu ya? Itu di pohon itu. Enggak kelihatan sama kita. Harus dijung. Nah, di situ. Enggak kelihatan lah HP-nya. Kurang memandai itu. Wah, poin bro. Kemana wih? Kita cari tonton. Poin jatuh. Ke jurang, jangan-jangan. Ada ya, ya dak. Mungkin ke bawah sana ya. Lumayan ini medannya, teman-teman. Bapalah. Bukan rezekinya. Nah, beginilah perjuangan, teman-teman. Meskipun sudah dapat buruan. Kalau jatuhnya agak kelihatan tempatnya. Ada itu tuh ke jurang sih kan. Udah saya kan ninggalin di dia tah. Kepura berarti ke hanap. Weh, ada si kebo. Anak kebo, teman-teman. Kebo bule. Bukan, ini kebo hitam. Ah. Lagi apa mau? Lagi makan dia. Ah, beramang pak. Wah, ada yang mandi. Ya ada yang mandi di sungai, teman-teman.
ada yang mandi di sungai. Oh, ini dia sungainya. Oh. Hah? Naon? Eh, liangnya tadi ya? Hmm? Apaan? Iya, tahan aku dia, tahan aku mati-mati dia, apaan beronyong ya, tahan? Oh, beronyong? Beronyong. Jadi malah longok beronyong. Longok, gitu, gitu, gitu. Pada mandi dia. Mudah-mudahan ada rezekinya teman-teman. Kita berburu lubang di sini ya. Tapi sebelum berburu lubang, kita berburu tupai teman-teman. Kita pengen makan tupai ini. Oh, beliau mah agak kelihatan capek. Kita mah capek ini. Udah berkeringat tuh, basah. Terus ya. Istirahat. Kita simpen tas. Lumayan jam berapa tadi dari sana? Ada setengah jam mungkin. Kita minum dulu ah. Gak bawa makanan nih. Terbang dia. Tuh ya Rita. Lalu tiknya.